Review item Kamen-Rider Gibbs dimainkan dulu untuk si Magnum on. Magnum on, ini juga busnya on, kita langsung henshin guys ya. Henshin Kamen-Rider Gibbs. Halo guys, welcome to my channel Kagamin. So di video kali ini bakal bikin video review item Kamen Rider Gibbs di Minecraft. Ini addonnya keren banget sumpah, ini pokoknya addonnya sangat keren banget guys. Oke, tapi sebelum lihat ke videonya seperti biasa jangan lupa klik like dan subscribe di bawah guys. Oke, mungkin tanpa berbasa-basi langsung kita review addonnya, let's go. Dan oke guys, masih bang, untuk cara mengaktifkan addonnya cukup mudah, tinggal klik ke setting seperti biasa. Habis itu kan tinggal geser ke bawah, kan tinggal klik global resus, ini kan aktifkan yaitu Kamen Rider Gibbs versi 2 ya guys ya. Oke, kita back, kan klik play, kan klik gambar pensil di samping word yang sudah kan pilih seperti biasa guys. Oke, kita tunggu aja guys ya, loadingnya lumayan lama guys, kan tungguin aja pokoknya cuy. Oke, kalian tungguin aja. Ke game setting, geser ke bawah untuk eksperimental gameplaynya, aktifkan ke semuanya guys, dari spectator mode sampai molang fitur. Terus speknya diaktifkan, untuk behavior packnya juga diaktifkan, dan langsung kita review addonnya, let's go. Oke guys, ini saya udah ambil untuk si desert drivernya. Nah untuk cara mengambilnya tinggal klik ke inventory, kan klik gambar rumput ini guys ya, ntar bakal ada untuk drivernya guys. Oke, nah ini kita bakal coba desire driver guys, kita klik kayak gini ben, on. Oh ya kan, aktifkan dulu guys untuk yang Magnum sama busnya guys ya, kita aktifkan dulu untuk si Magnum on. Magnum on, ini juga busnya on, kita langsung henshin guys ya. Henshin Kamen Rider Gibbs. Kalau misalnya ini chance, ini kita tinggal di guys. On bam, nah bawahnya itu ada putih-putihnya kayak gitu guys ya, jadi bisa diubah-ubah gitu guys ya. Ini coba kita onin lagi, bisa diubah-ubah gitu guys ya. Ini on, coba busnya diganti change, nah kayak gini guys. Wow keren, ini yang versi revolve itu guys, kayak dibalik gitu guys ya. Oke, jadi kayak gini sih guys untuk bentukannya guys, bisa diubah-ubah gitu guys ya. Oke, nah ini kita sekarang coba untuk yang zombie guys, kita onin aja. Ini jangan lupa di offin semua guys ya, biar nggak kegabung guys. Oke, kalau ini sudah on, kita langsung ngajin aja guys. Kamen Rider Desire Gibbs Zombie 3 guys ya, ini yang kita on. Gila, bisa kita offin, kita taruh kita buka untuk zombie. Nah sekarang kita coba untuk kamera yang lainnya guys, ini ada Buffa guys ya. Buffa itu yang mana nggak tahu, pokoknya kita coba aja. Offin dulu. Nah untuk yang Buffa seperti ini guys, untuk standarnya guys ya. Oke, jadi semua kamera itu emang kayak gini guys, kayak ya kayak gitulah guys, soal kayak polosan gitu guys ya. Oke, semua kamera itu emang gitu guys, kita back normal lagi. Nah kita coba yang kamera berikutnya, itu ada kamera Mary guys ya, kita coba henshin kamera Mary, henshin kayak gini guys untuk bentukannya guys, ya emang gini polosan gini guys ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya guys, ada Kamen Riders Desire Driver Zero guys ya. Nah kayak gini, wah ini kepalanya besar gitu guys ya, what the heck. Nah kita bakal coba yang terakhir, yaitu ada Tico. Ini sebenarnya masih ada tiga kalau atau enggak berapa gitu guys ya, kan bisa cobain sendiri aja guys. Oke, nah ini kita coba yang Tico, nah kayak gini bentukannya. Oke, dan langsung kita mungkin ke cara pasang addonnya guys. Untuk cara downloadnya silahkan cek di deskripsi, sudah link Mediafire ya guys ya. Oke, langsung kita ke cara pasang addonnya, let's go. Dan oke guys, ini sudah masuk dalam file manager HP saya sendiri, dan gimana sih bang untuk cara pasang addonnya, cukup mudah, tinggal klik dan kayak gini. Habis itu kan tinggal klik lainnya, kan klik ganti nama untuk zipnya, diganti
dihilangkan guys ya. Oke, kita klik simpan dan simpan. Habis itu kan tinggal klik kayak gini kan, klik gambar, kalian klik Minecraft dan bam, langsung masuk ke Minecraftnya guys. Cukup simpel untuk cara pasang addonnya guys. Kita tungguin aja ini bakal masuk ke Minecraftnya guys. 16% 5075 dan imported started dan violet guys, karena saya udah pasang addonnya guys. Oke, dan mungkin cukup gini aja untuk review tahun kali ini. Kalau misalnya suka dengan addon ini, silahkan kasih 50 like dan goodbye. In the next video berikutnya, jangan lupa di like dan di subscribe di bawah. Oke, bye bye semuanya guys, dadah, thank you, bye bye, makasih guys. Oke, dadah, thank you, bye bye, dadah, makasih.